Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Menguji kemampuan satu. Ini adalah tes akhir di bab 1 Matematika kelas 1 Ya untuk video yang lain Ada di sini Nah ini adalah playlistnya ya, Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi Silahkan dicek ya Oke, kita akan kerjakan sampai tuntas Menguji kemampuan 1 Coba kerjakan pada buku kerjamu Ayo, tulis lambang bilangan yang tepat Ada berapa palu? Kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ada 12 palu Ada berapa skop? 1, 2, 3, 4, 5 Lima enam tujuh delapan ada delapan sekop. Kita lihat bawahnya, ada pensil berapa? Satu dua tiga empat, ada empat pensil. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Dua, mari lengkapi gambar di bawah ini dengan kata "lebih dari", "kurang dari", atau "sama dengan". Kita hitung: satu dua tiga empat lima, ada lima. Ya. 5. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8. Berarti 5 kurang dari 5 kurang dari 8. Kemudian boneka ada berapa? 1 2 3 4. Di sini ada 4 boneka. Di sini ada berapa? 1 2 3 Empat berarti sama dengan. Ini juga ada empat, boneka sama dengan. Di sini es krimnya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh es krim di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, uh, ini cuma enam berarti lebih dari tujuh, lebih dari enam. Mari berhitung. Kalau ditambah 9 tinggal nambah 1 ya Eh kurangi 1 7 kurang 1 kan 6 16 Kalau tambah 8 kayak dikurangi 2 5 dikurangi 2 3 8 tambah 5 adalah 13 Ya Kalau 6 tambah 7 nah ini kayak dikurangi berapa Kayak dikurangi 3 6 kurangi 3 adalah 3 13 Atau cara lain tinggal Siapkan 7 bilang 9 ya Untuk ini 16 ini Ya

kita lanjutkan mari berhitung 11 tambah 6 siapkan 6 bilang 11 11 17 8, eh, 11 12 13 14 15 16 17 17 itu salah satu caranya cara yang lain bagaimana duanya saja ditambah 7 7 8 9 nah, berarti 19 ya jadi yang dibilang yang belakang saja jadi kita kayak seperti ini 14 tambah 5 kan dibolak-balik sama saja yang ditambahkan ininya aja belakangnya saja. 4 tambah 5 adalah 9, satunya turun. Ya, seperti itu. Banyak ya caranya ya, asik. Oke. Okay. Eh atau siapkan 5 bilang 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, boleh ya. Banyak caranya. Yang penting teliti. Kita lanjutkan. Mari berhitung 12 3. Ya, kalau ini enak ditung mundur karena tiganya kan cuman sedikit, cuman 3 ya. Ditung mundur 12, 11, 10, 9. Ya, kalau sedikit enak hitung mundur. 9. Kalau ini enak hitung maju. 11 tambah berapa sih biar jadi 16? 11 12 13 14 15 16. Ya, berarti ditambah 5. Ya, mana yang lebih mudah? Ya. 15 kurang 4. Wah, kalau 4 tambah berapa banyak banyak pasti ya enak hitung mundur. Ya, siapkan 4 hitung mundur. 15 14 13 12 11. Jadi tergantung situasi kita cara mana yang dipakai ya 17 kurang 7 ya boleh juga cara bersusun 17 kurang 7 kalau dikurangi 7 nya aja ini kurang 7 kurang 7 kan 0 ya, satunya turun 10 boleh ya kalau cara lain ini sembil, 14 kurang 9 9 tambah berapa sih jadi 14 gitu juga boleh ya 9 10 11 12 13 14 oh tambah 5 mana yang lebih mudah ya 20 kurang 10 ya di sini siapkan 10 ya atau bilang 10 ya tambah berapa jadi 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ada tambah 10 berarti 10 tambah 10 20 artinya 20 kurang 10 ya 10 Ya, cara gitu boleh atau cara bersusun juga boleh. 20 dikurangi 10. Ya, 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 2 dikurangi 1, 1 loh 10. Enak loh cara bersusun ini. Siswa kelas 1 yang tidak hadir karena sakit ada 5 orang. Yang tidak hadir karena izin ada 4 orang ya. Yang tidak hadir 5 orang, yang tidak hadir karena izin 4 orang. Berapa yang tidak hadir? Ya. Yang tidak hadir, yang tanpa izin, ya maksudnya ya, kelas satu yang tidak hadir karena sakit lima orang. Yang tidak hadir karena izin, oh, berarti ditambahkan. Tidak hadir ini sakit, ini izin empat orang. Semua yang tidak hadir berarti ada empat tambah lima, yaitu sembilan. Jadi, siswa yang tidak hadir. ini sembilan orang Kay kayak G ya dipecah goreng nanti 9 orang oke sebuah mempunyai 13 karyawan kemudian menerima lagi empat karyawan nambah berarti ya 13 tambah 4 siapkan 4 bilang 13 13 8 13 14 15 16 17 Ada 17 ya sekarang ada 17 karyawan. Kita lanjutkan. Ayam saya bertelur 12 butir, digunakan untuk lauk 4 butir, berarti dikurang 4. Ya. Siapkan 4 hitung mundur. 12 11 10 9 8 tinggal 8. Hitung mundur juga boleh. Harus terampil ya, hitung mundur ya. Yang tersisa 8 orang Kalau angkanya kecil Nah, hitung mundur Kalau angkanya besar Dilengkapkan Gitu ya Di balai desa Ada 18 orang 18 orang Kemudian datang lagi 6 orang Tambah 6 Berapa yang tinggal Di balai desa nah, Siapkan 6 Bilang 18 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 24 orang Ya Di balai desa ada 24 orang. Wah, ini tugas kelompoknya menarik sekali. Ayo bersama kelompok menuliskan bilangan tempat kosong sehingga selisih setiap pasangan bilangan yang bergaris adalah 3. Jadi, kalau dikurangkan 3. Ya, selisihnya 3. Ini agar jadi 3 ini kasih 4. 4 dikurangi 1 3. Biar jadi 3 ini dikasih eh 5. 8 dikurangi 5 adalah 3 Biar 3 ini dikasih 5 5 dikurangi 2 adalah 3 Biar ini 3 dikasih 6 9 dikurangi 6 adalah 3 Ini berapa? 6, 6 dikurangi 3 adalah 3 10, biar dikurangi 3 berapa? Dikurangi 7 10 kurangi 7 adalah 3 4, ini 7 7 dikurangi 4 adalah 3 3, dikasih aja 0 3 dikurangi 0 kan 3 Seperti itu coba ya, isi lingkaran yang kosong dengan bilangan sehingga jumlah setiap jumlah ya sekarang jumlah setiap pasang bilangan yang se 7 2 tambah berapa sih jadi 10 tambah 8 dong tambah satu jadi 10 berapa 9 3 tambah berapa biar jadi 10 tambah 7 8mbah 2 10 4 6 10 3 7 10 gitu ya 5mbah 5 10 6 tambah 4, 10 9 tambah 1, 10 5 tambah 5, 10 Gitu loh cara isinya Oke okay. Coba isi lingkaran kosong Dengan bilangan sehingga jumlah Bilangan yang segaris adalah 9 3 tambah 5, 8 Biar jadi 9 tambah 1 1 tambah 5, 6, 6 tambah 3, 9 Loh segaris Ini juga 1 tambah 6 kan sudah 8 Biar jadi 9, tambah 1 lagi 1 tambah 6, Eh baru 7 ya Ini tambah 2 berarti 1 tambah 6 kan 7 6 tambah 2 7 tambah 2 9 ya. Jadi nah, kalau ini Biar jadi 9 2 tambah 3 kan 5 Dikasih 4 ya, 3 tambah 4 7 7 tambah 2 9 ya. Nah gitu ya satu garis ke sini 9 ke sini 9 ke sini 9 Lagi, semakin menarik ini. Gambar samping sering disebut dengan persegi ajaib ya dikatakan ajaib karena jumlah mendatar ke atas ke bawah dan miring adalah 12 coba lengkapi biar kemiringnya ini jadi 12 ya 3 tambah 4 kan sudah 7 ditambah 5 biar jadi 12 ya 5 tambah 4 tambah 3 12 ya 8 tambah 4 ini adalah 12 biar jadi 12 tambah 0 dong inginnya kan semuanya 12 8 tambah 4 sudah 12 12 tambah 0 jadi 12 5 tambah 0 baru 5 biar jadi 12 tambah 7 ya 7 dan 3 10 biar jadi 12 tambah 2 8 dan 3 itu sudah 11 biar tambah jadi 12 tambah 1 5 dan 1 6 biar jadi 12 tambah 6 coba kita cek 6 tambah 4 10 tambah 2 12 wah benar 7 tambah 4 ini adalah 11 tambah 1 12 miring kemana pun 12 ya ini ajaib sekali memang ya oke oke coba miring ke sini 5 tambah 4 9 tambah 3 12 juga ajaib ya kita lanjutkan wah ini babnya sudah ganti nah, akan kita babnya ganti tersebut akan kita pelajari di Bab berikutnya, ini sudah berakhir, ya. Kita akan uh, bahas bab berikutnya untuk melihat pembahasan bab-bab yang lain atau halaman-halaman yang lain. Ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.